You make me happy. The skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Mau dipakein? Enggak usah. Enggak usah. Kasih. Ya udah. Nanti jatuh hati kalau dipakein. Oke. Okay. Hari ini gue bakal buat pasta carbonara. Tapi kita pastanya from scratch. Wow. Jujur, gue gak pernah bikin pasta from scratch. So, this is my first time. Really? Iya. Enggak for sure? Iya. Di galeri harus, belum pernah ya? Di galeri waktu itu gue selamat dari challenge noodle and pasta. Oh, okay. Makanya gue belum pernah bikin noodle and pasta from scratch. That's why kayak hari ini gue harus belajar. Jadi asisten, ya kan? Oke, pertama-tama kita 200 gram flour. Telurnya jadi per 100 gram biasanya egg-nya itu 1. Oh, egg-nya 1. Yeah. So, ini 200 gram, biar kita makan rame-rame nanti. Oke. Okay. Berarti egg-nya 2. Oh, egg-nya langsung aja masuk ke situ ya? Langsung. Oke. Okay. Ayo. Oke. Okay. Oh, ini langsung. Aduh. Ya. Ini kayak kita whisk dulu di tengah biar rata ya bun. Jadi ya. Jadi kita buat full gitu. Ya kita kocok dulu biar nanti semuanya bercampur ya bun. Iya. Ini udah di seasoning belum? Belum, nanti aja. Oke. Okay. Kira-kira aja. Ini pakai tangan kapan nih mulainya? Ntar dulu. Bentar, oke. Okay. Campur terus. Oke. Okay. Nah, boleh nih sekarang. Pakai kita ulenin. Oke, Ray aja deh yang ulenin. Aku aja yang ulenin. Iya. Oke. Boleh kita kasih olive oil dikit? Oke. Okay. Ambilin sendok boleh nggak? Aku tuang aja boleh nggak? Boleh. Sedikit aja. Oke. Okay. Biar licin, soalnya kalau kering nggak enak aja. Oh iya iya. Nggak enak iya. Kalau kering. Iya. Ini enak kan? Tuh kan. Dah. Oke. Okay. Nah, ini bakal kita rest. Oke. Okay. Ya, 10 menit galeri. Oke. Kita tutupin tisu aja, kita diemin. Oke, okay. Set it aside. Carbonara pakai cream? Yep. Wrong? Okay. Gak boleh pakai cream. Oh iya, jadi gimana tuh? Iya, jadi kita benar-benar pakai yolks aja sama parmesan. Okay. Jadi it's classic carbonara. But anyway guys, bikin parmesan tool it's gampang banget. Jadi actually kayak kalian tinggal hit the pan, taruh parmesannya, dan dia akan meleleh sendiri gitu. Dia akan meleleh, kita tunggu aja. Api jangan kegedean, kalau kegedean dia akan gosong gitu. Jadi kita tunggu aja, dia akan meleleh sendiri. Udah, menjadilah tuil. Jadi simple tapi technical. Technical jadi dan... Kalau masak buat pacar fancy. Di rumah, jadi kayak fancy. Apa nih? Iya bener-bener. Asal jangan kasih tahu aja cara bikinnya segampang ini gitu. Jujur gue pernah kerja di Italian gitu. Oh, Italian itu. Restaurant. Italian restaurant. Oke. Okay. Nah, abis itu... gue setel tuh kayak orang-orang di rumah buat... Carbonara pakai krim ya kan? Oke. Okay. Terus sama chef gue dibuang. Orang Itali soalnya marah. Oke. Okay. Kalau carbonara jadi dibuang tempat sampah gitu. Gue langsung kayak sedih. Jadi gue langsung kepikir carbonara. Oh no biar cream. Mengedukasi orang-orang juga soalnya kayak mengedukasi. Carbonara itu nggak pakai cream and milk gitu ya? Yes. No cream and milk. Tapi emang gue kayaknya belum pernah coba dari carbonara sih. So I'm really waiting for this one. Oke. Okay. Okay, so ini parmesan crispnya udah jadi. Kita angin-angin aja sampai dia kering. Ini gue taruh mana nih, mohon maaf. Apa? Mangkok itu boleh gak? Mangkok boleh, sabar ya. Udah. Ini kayak kalian ini kalau lagi basah-basah gini guys, boleh aja kayak... Boleh. Kalian tuh boleh aja kayak sekalian dibentuk gitu. Ini masih bisa kalian roll atau kalian apakan. Nah, kita tepungin dulu nih, Chel. Okay. Kita pipihin dikit, tips and tricks biar pasti jadi pasta lo. Dia lebih enak dibanding kontestan yang lain. Padahal kita rival ya. Gue next di galeri gue bikin deh. Gapapa. Pasta. Gue senang berbagi enak ya. Yang kata Chef Renata tuh, pome puri gue kenapa? Mulus, smooth like my ex. Oke lah, langsung aja. Anyway, mari kita gulung. Nah, the key. Ini kan masih agak kasar gitu kan, Chel. Nah, ini nih. Repetisi apa ya? Okay. Dilipat ulang ya, biar dia tuh ngebinding gitu.
Nanti lo lihat teksturnya berubah. Oh, ini mau bikin ukuran fettuccine, fettuccine ya. Mohon maaf, ini panjang beneran nih. Jangan nervous gitu dong kamu. Mungkin kalau deket cowok ganteng aku suka nervous. Hmm, gitu. Di MCI sebenarnya ini cowoknya ganteng-ganteng banget loh. Iya. Ini kita tuh cool kids, cool kids gitu. Anjay, kita. Cool kids. Wow. Wow, tepungin, tepungin. Tersini, tepungin. Kalau mau yang kayak di Instagram-Instagram gitu, kita jember dulu ya, tapi... Coba-coba gimana-gimana, kayak Instagram-Instagram gimana sih? Di jember pakai kayu. Kalau nggak ada kayunya, ya udah gini aja, kakak. Yaudah. Ini mesti ditepungin, kak. Hah? Ditepungin? Ditepungin. Abis itu kayak sksksks gitu. Oh. Campur aja. Four yolks, one egg. Artinya apa tuh, kak? Kalau bahasa Indonesia-nya. Empat kuning telur sama satu... keseluruhan telur, whole egg, keseluruhan. Telur, baik. Nggak ada mangkok ya, kak? Buat berarti telur. Kalau misalkan kalian susah gitu, guys, boleh pakai jari juga nih untuk misahin kuning telurnya langsung aja gitu. Nah, buat penonton di rumah, itu pengganti. Ini yolk semua kan? Yep. One whole egg doang. One whole egg, ya. Yeah. Nah, ini tuh pengganti krim ya, Chel. Oke. Saya kasih parmesan yang banyak aja ya. Kalau misalkan, kak, aku di rumah tuh punyanya telur bebek. Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Okay. Yang penting telur. Lebih mahal dong kalian telur bebek. Fancy ya. Oke. Okay. Oh, parmesannya dikit aja. Kayaknya kurang sih. Nanti bisa kita grated lagi. Oke. Okay. Aduknya sampai gimana nih, kak? Sampai tercampur rata aja atau sampai... Udah, cukup. Oh, cukup ya. Kak, kalau misalkan nih, kan zaman sekarang banyak banget nih buaya darat. Kalau pakai telur buaya boleh gak, kak? Daripada... Kamu kenapa sih kecil-kecil, gede-gede dong? Kamu suka yang kecil-kecil ya? Enggak, kak. Gede-gede, gede-gede. Okay. Nanti shrink. Gimana, kak? Boleh gak pakai telur buaya? Telur buaya. Daripada buaya kebanyakan kan nih di Jakarta kan ya. Mending kan dijadiin carbonara. Boleh, kak? Pakai telur buaya? Nah, boleh telur buaya tuh. Buaya tuh gak suka gue yang buaya-buaya kakak gitu. Buaya. Hah? Kakak buaya bukan? Enggak. Jadi kita tuh ambil fat dari beef bacon ini. Oke. Okay. Oh, jadi kita harus menggunakan daging yang ada lemaknya? Iya, yang ada lemak ya. Kalau misalkan, kak, aku cuma punya sosis di rumah. Bisa nggak? Gue banyak nggak punyanya ya. Bisa sih. Bisa, tapi? Bisa. Ya, sosis carbonara lah. Oke. Okay. Beli lemak bisa nggak di pasar? Bisa, beli goceng bisa, aja bang, 5.000. Bisa. Lemak. Bisa. Jadi fat equals flavor, kalau menurut gue sih. Yang ada fatnya enak. Oke, okay, setuju. Daging cincang, kikil, fatty setuju, semua. Setuju. Gitu. Ini porsi 200 gram bisa jadi 4 porsi loh ini. Ini sih ini belum boleh. Semua adonan kita pakai ya, tapi kayak... Boleh ditepungin lagi? Boleh, takut lengket. Boleh, kakak. Banyak kok ini jadinya. Boleh digrade dikit. Boleh, kayaknya boleh, kita perlu more mission. Soalnya kan gue lagi masak nih, lo sambil ini ngehibur gue kayak, kan gue lagi sedih nih, nyanyi apa gitu. Sedih mulai hidup Daniel lo. Daniel Caesar gitu. Best part ya? Best part. Aduh, bosen banget gue sama Tuhan. Yaudah apa deh? Jeremy Patient. Apa tuh? Lemonade. Yes. Kenapa tuh? Lagu itu artinya apa? Enggak, buat sebenarnya oh ini lagu sweet banget, ini cocok banget untuk sad boy kayak lo, jujur. Okay. Tapi kayak ini di ukulele tuh lucu banget nih lagu. Ya, ini coba, lucu coba. Sih, lagu gak ada yang lucu. Siapa sih yang nyanyi Lemonade? Jeremy Passion. Oh, Jeremy Passion. Gue suka tuh lagu. The ocean rushing on the sand. She take care of me baby. And help me be a better man. She's so beautiful. Sometimes I have to close my eyes. She was beautiful. She's exactly what I need. She's I need juga lagi, aduh. Jadi itu ceritanya tentang nih lagu tuh kayak ketika gue pusing dia obat sakit kepala gue, ketika gue aus dia air gue, gitu loh. Jadi kayak she's everything I need gitu. Cel, lo kenapa nggak jadi penyanyi aja sih?
Ya itu, gue sebenarnya tuh pengen jadi penyanyi dulu. Yeah. Gue daftar idola cilik, tau idola gak? Cilik. Iya, gue daftar idola cilik waktu gue umur 12 tahun. Oh, jadi kalau gue keterima, sebenarnya gue temenan sama si Kiki sama si Angel. Gitu, tapi sayangnya gue gak keterima. Jadi ya udah gue masuk MasterChef MNC juga kan, RCTI juga gitu loh. Ini by the way, BFF udah smoking hot. Uh-huh, smoking hot. The garlic like, first or what? Like you, smoking hot. I know, I'm always hot. Kurang minyak gak kak itu? No, the mushroom first. Okay. Jadi gue mau... this how you cook mushroom properly. Alright. Jadi kayak smoking hot, biar dia tuh gak ngeluarin air, Fel. Ah, oke. Okay. Ngeluarin air. Nah, terus dia... Gue pengen warnanya agak brown sedikit. Oke. Okay. Emang kalau gak brown apa ya dong, kak? Hmm? Kalau gak brown apa lagi? Enggak kan? Takutnya gosong gitu ya, atau layu jadi, atau gitu. Agak... No way. Ya gak usah dijawab, gak apa-apa. Nah, kita boleh masukin garlic nih. Oke. Okay. Lu, tapi kalau lu sendiri bisa main alat musik apa? Gue gak bisa sih. Gak bisa alat musik? Gue gak talented. Talented. Yeah. Talented lah kak, orang masaknya aja kelihatan jauh banget. Sampai gitu. Masuk top 10. Boleh kita rebus aja pastanya? Oh, boleh. Ini semua atau setengah aja kak? Kayaknya semua aja biar semua senang. Itu bisa, Kalau biasa kan kalau yang kering dry 10 kan, menit. Iya, 8-10 menit. Kalau yang fresh biasa, how long? 1 minute. 1 minute, really? That quick? That quick. Oh. Nah, baru dia kasih olive oil. Oh, oke. Okay. That's how it works. Kalau di air kayak rada-rada useless jadinya. Oh, gitu. Soalnya aku sering lihat di TikTok gitu, kak. Kayak... pasta waternya dikasih ini. Oke. Okay. Set it aside. Kita kasih pasta waternya. Oh, jadi habis jamur langsung pasta water? Iya. Yeah. Oke. Okay. Tunggu boil dikit. Nah, tips juga. Jadi, di pasta water ini, dia tuh agak asin. Agak asin nggak apa-apa. Karena nanti pas dimasukin pastanya, asinnya bakal jadi pas. Oh. Gitu. Kalau di sini udah enak, jadi kurang okay, nanti. Oke. Tunggu boil dikit, kita sini. Kasih garam lagi, kak? Iya, yeah, agak asin kan nggak apa-apa. Nanti pasti kasih pastanya, tapi dicampur sama ada parmesan di sini nggak apa-apa. Apa? Garam tok. Garam tok. Tok, oke. Okay. The beef first. Gak gue masukin dari pertama, soalnya kan beefnya tadi udah agak kering. Agak kering, nanti takut soggy. Takut soggy. Nah, masukin pastanya. Oh, pastanya sekarang? Boleh, kemarin. Semua? Semuanya? Ntar lah kita... Kita lihat aja ya. Kita lihat dulu. Semua cukup ya? Ada yang semuanya. Oke. Nah. This was the most important part. Soalnya. Kalau salah, nanti jadi scramble. Oke, look at this guys, this is the most important part. Katanya Ray, gue gak ikut-ikutan, jadi kalau gagal bukan salah gue. Parsley. Parsley. Kalau pakai fresh juga gak apa-apa. Kita lagi adanya dried, it's okay. Nah, kocok. Oke, kasih eggnya setengahnya dulu ya. Nah guys, jadi wait. Jadi, pas kalian masukin egg, itu hits off. Kalau apinya yeah, hits off tuh apa? Apinya mati. Api mati. Kalau apinya nyala, nanti jadi telur orak arik. Oke, tapi sebenarnya bisa dimakan juga kan kayaknya. Iya. Yeah. Okay. Hits off. Hits off. Masukin aja. Nah, besok langsung kalian aduk. Terus. Terus.
Jadi kalian aduk. Wow. Okay, a little bit more, a little bit more. Mas semuanya aja, Kak. Jangan. Dikit lagi. Dikit lagi, artinya semuanya aja. Lihat. Wow. Amazing. Si parmesan lagi. It's okay. Jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti tinggalin. Pengalaman ya, Pak. Smells burning. Lebih tepatnya kalau malu-malu nanti ditikung teman. Siapa tuh kelakuannya? Udah deh, ready. Pak, kalau bikin kayak gini nih, mesti pakai pen anti lengket atau enggak bisa pakai pen apa aja? Pakai wajan-wajan kalian di kosan juga enggak apa-apa. Kalau misalkan aku nggak punya wajan gimana, Kak? Di rice cooker. Oh, bisa? Bisa? Bisa dong di rice cooker. Oh, wow. Plating. Simpel aja lah ini. Tapi karena kelihatannya juga udah bagus, ya jadi udah nggak harus ngapa-ngapain gitu loh. Keep it simple. Enggak, tapi gue gak bohong, ini enak banget. Gitu ya? Enak banget. Kayak, ini mengedukasi saya sendiri, terima kasih terhadap Ray. Kayak, the real carbonara tuh harusnya kayak gini gitu. Iya, yeah, gitu. Jadi gak pakai krim ya, guys. Tapi ini egg yolknya beneran mateng, Kak? Mateng. Bukannya tadi kan heat off, terus dari, kocok-kocok doang. Jadi ada steamy dari sini ya kan? So, pasti mateng ya, Kak? Mateng. Oke. Okay. Beda banget nggak sih rasanya, kayak fresh pasta tuh kayak golden gitu. Wow. Kasih parsley dikit. Refleks nih. Tuh ya, biar lucu-lucuan kali ya. Di sini. Kalau nggak bisa berdiri teguh gimana, Kak? Nggak bisa berdiri. Harus bisa. Oke. Ini masakan gue sama Machel, pasta with love, pasta carbonara, with love. Beef carbonara with mushroom. And guys, kalian benar-benar harus cobain bikin resep ini di rumah. Kayak kalau nggak ngerti apa-apa, tinggal DM mereka resep carbonaranya apa sih, nanti pasti dibales. Terutama untuk anak-anak kos, ini cocok banget karena literally kita udah hitungin tuh bahannya murah banget. Murah. Murah meriah. Kalau mau nanya apa-apa, tinggal DM gue. Kalau mau gue masakin, harus nyanyi kayak Machel. Okay. This is it. And thank you guys. Keep watching Cooking with the Chef. So, thank you guys for now and see you on the next one.